Anda bisa melakukan yang pertama adalah merubah kemasan. Jadi kemasan kalau kurang menarik ini juga mempengaruhi keinginan pelanggan untuk beli. Dari kemasan yang bagus, ini juga akan membuat harga produk Anda juga bisa lebih tinggi, walaupun dengan produk yang sama. Terus yang kedua adalah selalu mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Karena pelanggan ini adalah raja. Jadi perlakukan dengan baik pelanggan itu, sehingga mereka akan merekomendasikan usaha Anda dan mereka balik lagi untuk menikmati produk milik Anda. Bagi Anda yang ingin selalu mengikuti tips wirausaha dari saya, maka subscribe channel di bawah ini.